ancaman, peperangan, dan banyak perkara yang telah pun berlaku disebabkan oleh kejahatan rakyat Malaysia. Tidak mengira apa latar belakang kita untuk menyatakan. Tidak puas dengan itu, mereka membenarkan Israel menawan kawasan-kawasan yang lain, bahkan mendirikan bandar-bandar di Palestin. Mereka tidak ada jalan lain melainkan. Bukan soal, ini soal kemanusiaan. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan puan-puan, dan Palestin tidak dibebaskan. Okay, isu tentang Israel dan Palestin ini adalah isu lebih daripada isu keagamaan, malah merentasi isu kemanusiaan. Sebab berkata Yusuf Qardawi, manusia dengan manusia ini adalah bersaudara dari segi kemanusiaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nak bersolidariti bersama semua umat Islam satu dunia yang telah dipanggil oleh pemimpin-pemimpin Hamas dan Al-Qassam untuk bersolidariti hari ini pada hari Jumaat untuk menyokong perjuangan mereka untuk membebaskan Palestin daripada rezim Zionis Israel yang sudah 75 tahun ditindas oleh mereka.